ngucapin bela sungkawa di WhatsApp. Udah itu aja. Apa nih katanya? Setelah hari ini ngucapin bela sungkawa. Oh, enggak ada balasan sih. Dia ditelepon sama salah satu temen Iki, malah seneng katanya ibunya meninggal, dia bisa kumpul sama teman-temannya karena datang semua. Ya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menyadarkan Biko dengan adanya kejadian kemarin. Kak, gak datang ke sana untuk main? Enggak lah. Terlalu panas kan siang-siang. Kan baru keluar dari rumah sakit. Nanti takutnya di sana malah nyusahin orang lagi, pingsan atau apa. Malah kalau bunda itu salah satu orang yang deket sama Niki, kan dia punya ibu tiri satu namanya Dona, yang ini ibu kandung, yang ibu kandung ini yang baik banget sama Niki, suka telepon-teleponan, WhatsAppan, ketemu udah 6 kali gitu. Oke, suka ke rumahnya. Sebegitu deketnya Niki sama almarhumah gitu, mungkin dengan permasalahan Niki sama Dipo ada solusi yang pernah dikasih nggak sih? Sempatnya si Wajang. Oh, kalau bunda almarhum selalu bilang sabar ya kalau ngadepin anak bunda, gitu aja sih. Bunda gitu aja, nggak ada yang lain.